Assalamualaikum. Hai semua. Kali ni Umi nak kongsikan resipi masakan ayam yang terpaling mudah, cepat siap dan sangat-sangat sedap, iaitu ayam masak halia. Bulan puasa ni kadang tak larat hari-hari nak masak menu-menu yang complicated kan? Ha, cukup sekadar masakan yang mudah tapi ahli keluarga dapat merasa air tangan kita sendiri. Hangamlah waktu berbuka dihidangkan bersama nasi putih panas-panas dan telur dadar yang gebu-gebas. Silap-silap boleh bertambah nasi. Bahan yang diperlukan pun senang, nak masak pun mudah je rupanya. Ada satu bahan yang Umi add on bagi tambah kick kuahnya walaupun dah simpan 2 hari, esoknya diperhangat makin bertambah sedap. Nak tahu apa bahannya tu? Jom ikut Umi ke dapur. Kita tengok bahan-bahan yang diperlukan dahulu. Di sini Umi gunakan 1/2 kilo ayam bismi. Ha, ayam bismi ni adalah produk Muslim. Umi dah siap-siap potong saiz kecil sedikit. 4 ulas bawang putih hiris halus, 3 inci halia hiris seperti batang mancis, 1 sudu kecil biji lada hitam dan lada putih tumbuk kasar-kasar je. 3 batang cili padi hiris besar, 3 helai daun pandan, ha, simpulkan rapi macam Umi buat tu. 1/2 biji bawang Holland hiris besar-besar, 1/2 sudu besar kicap manis, 1/2 sudu besar minyak bijan. Umi guna kicap ABC ni, ha, lebih berkaramel dan pekat. 1 sudu besar tepung jagung, 1 sudu besar sos tiram, 1 sudu kecil serbuk kunyit dan juga garam secukup rasa. Langkah pertama, ha, taburkan serbuk kunyit dan juga garam, ha, ke dalam bekas yang berisi ayam tu. Gaulkan bagi garam kunyit sebati dan rata di keseluruhan bahagian badan ayam. Kemudian Umi akan perapkan sekejap ayam ni dalam 20 hingga ke 25 minit bagi bahan perapan tu meresap dalam isi ayam. Kemudian pastikan minyak dah betul-betul panas, baru dimasukkan ayam-ayam tu ke dalam kuali. Ha, ni version Umi nak express, nak cepat. Maklumlah bila ada anak kecil ni semua kena settle cepat. Jadi Umi lebihkan je minyak dan goreng ke semua ayam tu masuk dalam kuali. Kalau anda nak jimat, minyak tu boleh kurangkan dan goreng ayam beberapa ketul je dahulu dalam satu masa ya. Goreng ayam hingga separuh masak dah memadai sebab tak nak isi ayam ni keras liat bila makan. Nanti kita akan masak lagi hingga masak sepenuhnya bersama dengan kuah masak halia. Ha, barulah ayamnya kekal lembut, juicy dan sedap je merata. Berasa hingga ke tulang-tulang ayam. Masa perap tadi, garam dah lebihkan sikit bagi terasa sedikit masin-masin pada isi ayamnya. Ha, ratah macam tu je pun dah sedap. Ayam pun dah half cook tu, angkat dan ketepikan dahulu ya. Toskan minyaknya. Jom kita tumis kuah masak halia pula. Untuk menumis kuah, Umi akan gunakan semula minyak gorengan ayam ni. Cuma kurangkan sukatannya. Ha, pakai sikit je untuk menumis. Lebih sedap gini. Dalam minyak tu dah ada rasa garam, kunyit dan jus-jus ayamnya dah keluar waktu kita goreng ayam tadi. Minyak masih panas tu, tumiskan dahulu hirisan bawang putih. Bawang putih ni nak tumbuk kasar-kasar pun boleh, tapi tak digalakkan untuk kisar ya. Bawang dah naik bau tu, ha, barulah masukkan pula hirisan halia. Sambung tumis lagi sekejap, ha, bagi naik bauan halia tu. Kemudian Umi campakkan sekali daun pandan awal-awal ni, bagi lebih wangi je bau bahan tumisan. Kuah masak halia pun akan bertambah-tambah sedap dan wangi bau pandan tu bercampur bau halia dan juga bawang putih tumis tu sangat memikat selera. Kemudian ha, campakkan 1 ketul cube pati ayam atau boleh juga gunakan chicken stock. Masukkan biji lada hitam dan juga lada putih. Umi lebih prefer gunakan yang biji ya berbanding serbuk lada hitam dan putih. Lagi terasa sedap bila ditumbuk kasar-kasar gitu. Masukkan air. Ha, air ni ikutlah sukatan banyak mana kuah yang kita nak. Kalau nak lebih berkuah, tambahkan lagi kuantiti tu ya. Umi add on 1 sudu kecil je minyak bijan. Ha, lagi sedap rasa kuah masak halia ni. Walaupun letak sikit, aromanya wangi. Kalau anda tak suka baunya, boleh je skip. Sedikit kicap manis. Umi saja je cuba kicap ABC ni dari Indonesia. Lebih pekat dan hasilnya nanti
kuah kita akan lebih berkaramel. Kicap tu jangan letak banyak sangat. Ha, nanti gelap warna kuah ni, tak jadi ayam masak halia. Ayam masak kicap pula nampak kan? Kemudian masukkan 1 sudu besar sos tiram. Ha, tak perlu letak garam dah dalam kuah. Sebab ayam tadi pun kita dah gaul bersama garam. Dan Umi dah masukkan juga kiub pati, ayam dan juga sos tiram. Jadi dah ngam berasalah masinnya tu. Gaulkan semua bahan-bahan yang dah dimasukkan tadi dan biarkan kuah ni mendidih sedikit. Kuah dah mendidih tu, masukkan hirisan cili padi merah dan terus masukkan ayam. Ha, Umi akan sambung masak lagi hinggalah ayam ni masak sepenuhnya. Ha, buka api besar dan rajin-rajin gaul ya. Bagi ayamnya masak sempurna dan bagi kuah tu meresap ke dalam isi ayam. Akhir sekali, ha, baru dimasukkan 1 sudu besar tepung jagung yang telah dibancuh terlebih dahulu dengan sedikit air. Gaulkan sekejap bagi dapat kepekatan yang kita nak. Kuahnya dah nampak pekat sikit tu kan? Ha, akhir sekali, baru masukkan bawang Holland yang telah dihiris kasar tu kan? Ha, Umi hiris besar-besar. Bagi bawang ni bila makan nanti masih rangup. Gaulkan sekejap bagi bawangnya sebati bersama kuah dan terus tutupkan api ya. Jangan dimasak lama sangat sebab nak bagi bawang tu crunchy je bila makan, tak layu sangat. Okey, siap dah ayam masak halia by Umi. Sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Jumpa anda di episod akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share dan tekan bell untuk notification video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.